Saya baru mandi jam 11 siang di kantor. Kenapa? Karena saya harus lembur. Seminar How to Make a Good Commercial Advertising merupakan bagian acara dari BizNap 2013, sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh Binus TV. Pembicara untuk seminar ini adalah Sabto Handrianto, yang merupakan Direktur Innovation and Business Development dari salah satu perusahaan advertising terkenal di Indonesia, Fortune Indonesia. Ya, itu tinggi. Makanya senjata mereka, media utama mereka bukan TV dan segala macam, tapi adalah katalog. Dalam seminar ini, peserta diajarkan oleh Sabto Handrianto mengenai bagaimana cara membuat advertising yang menarik di mata konsumen dan bagaimana membuat advertising tersebut menjadi efektif. Menurutnya, advertising bukanlah sebuah ilmu pengetahuan, tetapi adalah sebuah seni. Dengan begitu, peraturan-peraturan yang ada di dunia periklanan dapat dipatahkan demi mencapai keefektifan komunikasi lewat advertising. Research dalam suatu seproduk, apa research itu seperti apaan sih? Karena banyak saya lihat dari suatu iklan, research banyak sekali kalau research yang udah diambil jadiin sebuah contoh. Ini adalah elemen yang membutuhkan banyak sekali keunggulan tentang produk untuk dikomunikasikan, mengguncang belief seseorang, sehingga dia mau berubah pikiran dan membeli sesuatu itu atau percaya pada sesuatu. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan lagi di sisi itu, perkuat aja dua sisi yang lain, stopping power dan sticking powernya. Dengan begitu orang akan berhenti untuk melihat dan akan ingat dengan iklan itu. Jadi kira-kira seperti